الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسفرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتم بالخير يا كريم أما بعد kita sambung lagi muzakarah kita Niyatul Musalli karangan bagi al-alim al-allamati al-shaykh Daud bin Abdullah al-Fattani al-Makki radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada katanya musannif inna sholata 'imaduddin. Kalau jumpa tu di bawah tu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sebelah daripada bawah ke atas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala inna sholata 'imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain. Ini sebagai maf'ul bagi fa'lamu. Dulu dia kata wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimina. Kemudian dia doa sikit kepada kitanya dan kepada diri dia juga, faqahanallahu ta'ala wa iyyakum wa alhamana rusydana wa a'adzana min syarri anfusina. Itu dia panggil jumlah mu'taridah, jumlah yang menyelangi di antara fi'il fa'il dengan maf'ul sebagai jumlah khabariyah lafzan wa insya'iyah ma'nan bi ma'na du'a. Dia doa dulu. Dia kata mana? Adapun kemudian daripada itu, maka wajiblah kalian semua mengetahui, yakni belajar sehingga kalian mengerti, wahai sekalian orang Islam, akan bahawa, ini orang panggil inna salat, ini orang panggil maf'ul, benda yang kita kena tahunya apa. Antara yang sebut sini, inna salat 'imaduddin. Ini dia panggil iqtibas. Dalam ilmu badan dipanggil iktibas. Apa iktibas? Yakni musannif mendatangkan lafaznya seolah-olah seperti dia ada di dalam Quran dan hadis, tapi bukan Quran, bukan hadis. Nah gitu. Dalam Quran ada, dalam hadis ada, tapi bukanlah sebiji. Dia kata qala Allah, qala Nabi. Nah, itu dia mendatangkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu teruslah orang panggil Quran hadis. Ini tidak. Ini perkataan dia sendiri. Tapi perkataan dia ni syibih, kita kata serupa sebagaimana yang ada di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini iktibas dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayat oleh Ad-Dailami dalam Musnad Ad-Dailami juzuk yang kedua muka surat 404 rakam nombor hadisnya 3795. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda as-salatu 'imaduddin, bermula sembahyang itu ialah tiang turus bagi agama.
yakni orang panggil tiang seri, nah, tiang asal kita kata bagi agama. Itu dia panggil lafaz ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya musannif yakni Syekh Daud Fakhani, dia tidak kata as-salatu imaduddin. Nah, dia kata innas salata. Ini ayat dia sendiri ni daripada lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna lebih kurang ya. Nah, cuma wa mali inna itu sebagai taukidlah. Sesungguhnya bahawasanya, ada nak terjemuh dia bawah. Bahawasanya sembahyang lima waktu itu, sesungguhnya sembahyang lima waktu, inna solata, as-salah di sini yang dikehendaki dengan alif lam pada kata as-salah, yakni sembahyang yang maklumlah, alif lam ila ahdi zihnil mutakallim, yakni alif lam yang maklum di sisi orang yang berkata, yakni sembahyang yang dikehendaki ini banyak sembahyang. Semayang-semayang ini banyak. Itu bahasa Melayu kata sembahyang. Sembah, hiang. Hiang itu nama Tuhan orang zaman dulu. Dan dia kata hiang-hiang ini sepigit sama dengan apa kita belajar dalam Islam. Jadi tak ubah lagi lah. Syekh Sunan Kalijaga oleh sama mula, dia tak ubah. Kok mana boleh sebut-sebut lah. Tak ada hak. Sembahyang. Padahal sembah Allah. Lepas tu hiang tu, hiang tu bahasa Sanskrit lama mula. Ya, yang mana Tuhan hak sampai dulunya, hak demo orang Melayu yang tiga hiang tu dalam bahasa dalam bahasa Sanskrit mulanya, bila dipelajari ketuhanan, sifat ketuhanan, hukum ketuhanan dan sifat ketuhanan dalam Islam, sama. Nah, kerana dulunya agama Islam, dah Nabi Ibrahim, dah. Lepas tu apa tak nama Allah? Allah juga cuma boleh jadi lorah orang kita dulunya yang dia sebut kata ni. Maka dia tak ubah. Kerana Islam ni bukan mari nak ubah budaya, bukan nak mari ubah orang panggil adat yang baik. Al-adatu muhkamatun. Sebab tu adat yang baik Islam perkekal sebagaimana bulan Muharram. Nah, Islam kekal ke orang panggil orang kafir jahiliyah mula dia buat keamanan dalam bulan haram. Nah, bulan Muharram. Bahkan Islam mari tambah lagi bulan haram tu jadi 4. Tu tengok tu Islam dia bukan mari tolak budaya. Budaya yang secocok dah dalam ajaran Islam sila. Maka sebab tu kita pun sembahyang, sembahyang. Kalau kita kira-kira lah, sembah Allah lah tadi. Sembah Allah. Jom kita sembah Allah. Mai tak biasa dengar orang cakap gitu tadi. Jom sembahyang. Dah jadi orang panggil lekat erat dah panggil sembahyang. Sembah Allah lah maknanya. Jadi semaya itu banyak. Apa makna semaya as-salah pada lorah? Ad-du'a'u bil khairi. Doa dengan kebajikan. Itu orang panggil semaya pada lorah. Sebab itulah setengah qil pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'iyah. Sembahyang pada jenazah, kita guna semaya jenazah. Salatul jenazah atau janazah. Itu dengan makna lorah. Qil ni pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Apa makna sembahyang jenazah? Yakni doa kebajikan untuk si mati. Gitu. Sebab itulah tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada semaya jenazah di masjid ni rokok sujud tadi. Tak. Kita semaya jenazah tu bukan sembuh jenazah. Atau apa makna? Doa bil khairi lil janazati. Doa kebajikan kepada jenazah. Minta ya Allah maghfirlahu warhamhu. Warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu ila akhir. Banyaklah. Jadi bukan kita duduk sembuh mayat tu. Maka qil pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, bila dah sembahyang jenazah tu ialah pada makna lughah, maka kalau tidak ada wudu pun boleh sembahyang jenazah. Tapi ni pendapat dhaif ni, jangan buat kaitan kita luas. Jangan. Kerana fiqh ni iza daqat ittasa'at wa iza tasa'at daqat. Itu kaedah. Iza tasa'at daqat. Apabila luah, mana air pun banyak, tak ada masalah air, isu air tak timbul kat sini. Air pun berlandung-landung dalam kolam, bukan setakat boleh ambil wudu, mandi, swimming pool. Maka hukum daqat, sepi. Tak boleh lah. Semaya-maya pakai kita tumpah kereta rebah tu, Allah Akbar. Tak boleh. Tak sah.
Tapi wa idza taqa, apabila sepi, apa? Air tak ada. Kalau ada pucuk-pucuk nak minum. Nah, ataupun air ada, tapi orang nak semayah lah banyak. Kata dia ni. Lepas ni kita tak berani lah. Mungkin kita tak pandai lah. Mungkin rokok. Nak jadi makmum lah kita. Tak berani nak semayah sore. Tika tu, masa tu jadi sepi. Maka hukum jadi luas. Apa? Haji semayah lalu lah. Itu boleh kita guna dalam keadaan tersepi. Itu hak nak sebut ceritanya. Kalau dalam keadaan luar-luar, jangan kita pakai lah hukum do'in tak gitu. Nah, jangan kita pakai. Hanya kita tahu itu sebagai senjata, orang panggil apa, peluru simpanan dalam hangat. Takut-takutnya, orang nak semayah dah. Allah, orang ni nak beratur ambil semayah panjang lagi, batang pahit ada so dah. Sudah dah lah. Kita ada ngaji dah, cuba naik kepada Allah Akbar. Bapa tu, taklid pada pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, sembahyang jenazah tu dengan makna lughah, bukan dengan makna istilah lah. Karena kalau makna istilah dengan makna aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi bisyara'it wa makhsusatin. Beberapa perkataan perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan takbiratul ihram, nah tahrimu had takbiru wa tahlilu had taslimu nabi ayat. Haram benda halal dengan takbir. Bila Allahu Akbar, beka cak ramli haram sekali. Haram lah, tak boleh nak pakai. Pakai mata semuanya. Wa tahliluha halal balik, bitaslimi. Muftatah tut bitakbiri, ay takbiratul ihram. Wa muftatamatun, dibukakan dengan takbiratul ihram, dan disudahkan dengan salam. Dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Itu orang panggil sembahyang pada istilah. Maka berapa orang panggil rakaat, berapa waktu semayang ni? 5. Semayang ni yang dikandakinya as-salatul maktubah, inna as-salata kana ta'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Hak diwajibkan atas orang mukmin tu berwaktu. Apa? 5 waktu. Hak asal Nabi naik mi'raj ke langit 50. 50 tu orang panggil qada mu'allaq. Dia panggil qada, ketentuan takdir Allah Ta'ala yang ditulis pada Lauh Mahfuz. Ada pun 5 waktu, ini dia panggil qada mubram. Dia panggil qada hak di iradah Allah. Tanjizi qadim lagi, di iradah Allah. Allah Ta'ala lulus dia kala lagi, memang Allah Ta'ala wajib 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahil 50 itu dia panggil qada mu'allaq. Apa qada mu'allaq? Qada hak ditulis di Lauh Mahfuz. Qada hak masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la turaddul qada illa bid-du'a. Tidak boleh merubahkan takdir melainkan dengan doa. Takdir mana boleh merubahkan, diubah dengan doa? Takdir mu'allaq. Takdir hak ditulis di Lauh Mahfuz. Contoh kata kita ni tak tahulah di Lauh Mahfuz tu tertulis kitanya mati hari ni. Melainkan kalaulah si fulan ni menyambung silaturahim, bersedekah atau senyum, gorio muka ketok, tiba-tiba hari tu senyum sungguh. Melainkan kalau dia senyum, tertulis dalam Lauh Mahfuz. Melainkan kalau dia senyum, sedekah kan? Maka umur dia tu hari ni ajal dia mati, tidaklah dihapus. Tiba-tiba hari tu dia senyum sungguh. Hapuslah, tak jadi mati hari tu. Itu orang panggil apa? Qada mu'allam, ketentuan Allah yang ditulis di Lauh Mahfuz. Kemudian qada mubram, ketentuan kehendak oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Di iradah, sifat iradah penentu, sifat penentu, sifat perkehendak Allah, hak tu tak boleh ubah dengan doa. Kalau dah tentu dah oleh Allah Ta'ala kata kita mati pada malam ni, doa lah banyak mana pun tetap kena tepuh juga, mati juga. Kata mana gitu, hak tu tak boleh nak ubah. Maka sebab tu 5 waktu ni qada mubram, 50 waktu qada mu'alla. Sebab tu bila Nabi SAW turun langit ketujuh jumpa Nabi Musa, Nabi Musa kata, ma apa faradallahu alaika wa ummatika, li ummatika, apa hak Tuhan fardu atas engkau dan bagi umat engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata 50 waktu semaya. Aku teradah untuk umat aku Bani Israel 50 waktu. So waktu yang tak semaya kepada dia. Umatmu lagi irja ila rabbika. Gih, klik kepada Tuhanmu. Yang ni klik kepada Tuhanmu,
kembali kepada tempatmu bermunajat, bermusyahadah, bermukalamah pada Allah. Bukan Allah duduk di tempat tu, Nabi Muhammad duduk situ. Ha? Nabi Musa bermukalamah dengan Allah di Turus Sinai. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini unzur ilaika. Ketika mana tatkala mana Nabi Musa sampai ke tempat miqat kami di Turus Sinai, maka berkalam, berkata-katalah Musa akan Tuhan dia. Oh, Allah duduk di Turus Sinai pula. Okay. Tempat Nabi Musa tu bermukalamah dengan Allah di Turus Sinai. Allah tak bertempat. Sebab tu kalau orang kata Allah ni duduk di langit, dalilnya Isra Mikraj, berat lah ni, dia tak mengaji habis. Baca sendiri buku. Bukan makna tempat Tuhan dah. Maka Nabi pun irjin. Gi kurang lima khamsan. Kemudian khamsan lima. Dikurangkan lima. Hingga tinggal lima. Maka hak itulah hak diwajibkan. Satu sembahyang, satu waktu kita sembahyang itu menempati 10 waktu sembahyang. Jadi satu waktu subuh kita sembahyang maghrib tadi. Maghrib tadi 3 rakaat, satu waktu. Tapi pahalanya 10. Jadi 5 waktu menempati pahala 50 waktu sembahyang. Hak sembahyang itu. Itu nak jatuh hal itu, karim. Orang yang melipuh ruh, orang panggil nikmat yang dia beri. Lepas tu kalau sosok lah mana? Midah. Kalau kira bukan 10, 11. Bapa? Dah kalau kita niat, dah nak semaya mana? Bukan niat dengan makna iktibar Allahu Akbar, mukoranah dalam takbiratul ihram tu kan? Niat dengan mana? Hemoh. Kita hemoh dah. Sudah semaya maghrib, saya keluar-keluar, saya keluar-keluar. Pani nak semaya, syok ni pani. Itu hemoh. Adapun azam, niat dengan mana azam, waktu kita pakai baju siap nak pergi dah payah. Allahu Akbar, waktu orang panggil niat dengan mana qasah. Beza tu, niat ni ada banyak makna. Ada dengan makna nazar, ada dengan makna himmah, ada dengan makna azam, ada dengan makna qasah. Ha, tu, 3, 4, 5 tu orang panggil makna bagi niat. Banyak lagi akan kita kebahas lah, sahabat tempat dia. Maka ketika mana kita himmah. Hemoh, pukul 12 malam ni niat belum nak tidur tu, ada dah hemoh. Nak semayang subuh pakai esok. So pahala dah tu hebu. So pahala dah tu hebu. So kebajikan, satu hasanah dah. Ha? Tiba-tibanya, pukul 10 pagi baru bangun. Tak apa, 10 pagi pun wajib kena semayang subuh juga. Bukan akan free gitu dah. Maknanya tak semayang subuh di awal waktu, di dalam waktu. Keadaan, jadi qadaan. Maka khasa pahala tadi tetap. Tengok. Ada dah. Pak kalau kita semaya pula, memang kita amal gapo hak kita hemoh tadi. 10 campur 1 tadi. Jadi 10. Okey, lebih sungguh. Kalau kejahatan dak itu, contoh pukul 10, pukul 11 belum nak tidur wala ni, malah aku semaya subuh. Niat dah nak buat maksiat dak sini. Tak semaya subuh, malah aku semaya subuh. Tiba-tibanya nak bangun semaya. Dak sini. Kita tidak ditulis kejahatan tadi. Tu nak kata Tuhan ni lebih. Pak kalau tiba-tiba tak semaya subuh sungguh. Bangun pukul 9. Lepas tu duduk makan beka, duduk relax kata tak semaya. Malah. So kejahatan kita maksiat sayyi'ah satu. Tengok Tuhan kasihlah dia kepada kita hamba. Allah. Maka 5 waktu inilah orang panggil menempati 50 waktu. Maka semaya ni, semaya hak 5 waktu ni imaduddin. Apa imaduddin? Tiang atau teras, turus, teras, batu asas bagi agama. Itu maknanya. Batu asas bagi agama. Jadi kira-kiranya kalau lah tak ada tiang, tak ada teras, tak ada turus dia, bagaimana mungkin satu binaan tu boleh dibina? Itu sebab tu orang yang meninggalkan sembahyang tetapi tidak engkar, dia orang panggil kufur nikmat. Man taraka shalah faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang tanpa engkar kewajiban sembahyang, dia tak sembahyang. Tapi kerana malah, bukan kerana tak wajib sembahyang, wajib. Maka orang ni kufur dengan sejelas-jelasnya. Apa kufur? Kufur nikmat dia panggil, kufur nikmat sungguh. Sebaliknya kalau dia engkar kewajiban sembahyang, hatta sekalipun dia sembahyang, jangan main-main. Dia sembahyang berapi dah itu, bukan hitam, berapi tu. Sudah sembahyang 5 waktu,
mari wartawan berita harian ke dia, mari tanya interview dia, tuan haji atau pak cik, ha, saya kami ni daripada utusan sekian-sekian ni berita surat khabar nak interview sikit lah. Ha? Sebenarnya semayang lima waktu ni apa hukum dia pak cik? Nampak pak cik duduk semayang kuat ulang alik ke masjid ni. Tiba-tiba pak cik tu kata semayang ni tak ada wajib-wajib. Nah, suka hati lah kalau nak semayang, semayang. Tak nak tak boleh semayang, tak sah semayang. Dia kufur i'tiqad. Memang. Kenapa? Dia tidak tasdik bima ja'a bihi nabi. Tak terima dengan barang yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. As-salatu inna salata imajuddin. Bermula sembahyang lima waktu itu ialah tiang agama, yang ini seperti tiang agama. Ini orang panggil tashbih baligh dia panggil. Nabi buat perumpamaan sembahyang dengan tiang itu sebagai tashbih. Tapi tashbih ni tashbih baligh. Apa tashbih baligh? Tashbih yang dihazaf, yang dibuangkan ada tu tashbih. Nah, dibuangkan ada tu tashbih. Kalau dia panggil alat untuk menyerupakan suatu musyabbah dan musyabbahubih. Nabi nak kata begini, as-salatu ka'imadiddin. Sembahyang itu seperti tiang. Tapi buang tu seperti. Buang tu seperti itu. Pakai bermula sembahyang tiang agama. Mana nak jadi lagi mubalaghah makna dia. Seolah-olahnya kalau orang tu tak sembahyang, maka orang nak terbina tak kok. Boleh. Nah, tak ada agama tu tak terbina. Tak ada. Sebagaimana rumah bila tiang tu tak ada, tak korek lagi orang panggil, tak piling lagi. Nah, nak pacuk tiang tubuh dia tu. Maka orang mana boleh nak bina. Boleh juga lantar dini mari yang cuba. Kata ni, roboh gitu ya. Tak ada cetam lah orang panggil. Baik. Dan yang terlebih, ada lagi hadis yang seumpama ni pada maknanya, hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, riwayat Tirmizi, dalam Kitabul Iman, dalam babu ma jaa fi hurmati salati, rakam nombor hadisnya 2616. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, raksul amri, kepala dalam raksul amri Islam, kepala pekerjaan Islam ni, wa amuduhu, dan tiangnya, tiang pekerjaan Islam ni, as-salatu, ialah sembahyang. Jadi Nabi kata apa? Kepala hijau Islam, hak paling penting dalam Islam, hak terpenting ni, dan dia tu sebagai tiang, wa amuduhu, dan tiangnya Islam, as-salatu, ialah sembahyang. Tengok. Jadi jangan kita perlekeh orang mengaji bab sembahyang ni. Kata cangkau semayang semua. Orang nak mengundi ni pun semayang lagi. Ya lah. Tiang teras. Kalau kita tak tahu kata kita jual Islam, kata dah tiba-tiba ni semayang dah. Rajin pacok derok sampai ke pukul 12 malam tu naik ke tapak kunyah. Tapi semayang tak ngaji. Pasal tak ngaji nak sah mana? Dalilnya tengok. Nabi SAW dapat fardu sembahyang Isra' wal Mi'raj. Yakni waktu subahiyah. Mana nak masuk subuh dah. Nabi kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Di malam tu difardukan sembahyang. Patut kira-kira sembahyang subuh. Nabi sembahyang subuh? Tak. Kenapa tak sembahyang subuh? Nak sembahyang ke mana? Tak belajar lagi kaifiat sembahyang. Bila sembahyang kok mula-mula sekali didirikan dalam Islam? Yakni zuhur esok. Zuhur tu. Kenapa zuhur? Kerana Jibril mari ajar ke Nabi kaifiat sembahyang. Sinilah ulama ambilnya satu daripada syarat sah sembahyang. Mesti kena tahu kaifiat sembahyang. Pah nak tahu, nak belajar. Ha, mana gitu? Nanti. Tu tengok. Syarat sah sembahyang 9. Salah satu daripada 9. Syaratnya seorang musalli yang nak mendirikan sembahyang mesti kena tahu kaifiat sembahyang.
Pah nak tahu kaifiat semayang, nak tahu lagu mana kalau tak belajar. Karena al-ilmu, innamal ilma bitta'allum. Senyo-senyo sesungguhnya Nabi kata, ilmu nak tahu ni, ialah dengan belajar. Ha, maka tiba-tiba tak belajar. Semayang ikut-ikut orang. Tak jadi. Nah, tak ada orang panggil ilmu, perbuatan dalam agama ni boleh kita munasabah dengan akal kita. Semua kena dengan belajar. Semua syariat telah ketak dah, atur dah. Ha, hukum syaratnya bagaimana. Start daripada bersuci lagi. Kenai lagi. Ha, tengok. Sebab itulah kita duduk dengar dalam Quran yang kata, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar. Soalnya Allah Ta'ala berjanji. Sembahyang-sembahyang ni sebab bagi boleh mencegahkan seorang yang sembahyang tu daripada mengerjakan dosa fahsyat. Dosa fahsyat, dosa keji tentang kemaluan. Daripada zina, liwak, dedek, dan sebagainya. Wal mungkar dan benda yang maksiat ijmuk ulama. Ha. Tiba-tiba kita semaya. Fahsyat berahi. Mungkar tak tobat-tobat. Duk buat-buat. Dedek. Ikut mana? Ha. Bukan Allah bahu. Mungkin kita buat tak ikut syarat. Ha. Kena cik tengok muhasabah dengan kitab-kitab syarat. Rupa-rupa tak sok aku semayang. Nah, bapa? Oh, Allahu Akbar. Takbiratul Ihram semayang jemuk. Oh, tak niat makmum. Duduk melenggok. Rata ni. Siapa tu imam rokok dah? Allahu Akbar. Tak niat-niat makmum. Oh, rokok juga. Padahal menanti yang lama dah tak ni. Nah, boleh untuk dia niat. Lama pada huruf. Tiba-tiba mengikut tanpa niat makmum. Tanpa niat makmum. Tanpa niat jama'ah. Serta menanti yang panjang. Mana ketika mana tu imam rokok tu, dia duduk menengok mak rokok juga. Tu imam sujud-sujud juga. Tu imam rokok. Ya tidak juga. Maka batal semaya dia. Oh, tak ngaji bab solat jama'ah. Tak belajar syarat mutaba'ah imam. Syarat kedua imam. Allah. Banyak. Nah, banyak. Semaya jemaah di surau, di masjid. Tak itu beza masjid dengan surau ni. Tak sama. Lain-lain hukum dia. Itu semua tu ilmu lah ke tu. Ilmu lah ke. Berhajat kepada belajar. Tapi. Wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadataini. Tengok. Dan sembahyang ni dan yang terlebih yakni apa yang tu sifat bagi as-salah itulah. Nah, dan yang terlebih yakni dan bahawasanya sembahyang lima waktu itu ialah yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadah. dalam hadis Nabi kata bunyal Islam ala khamsin. Dibina Islam di atas lima. Nabi tak sebut arkanul Islam lima. Ha, rukun Islam lima Nabi tak cakap gitu. Ha, tak ada dalam hadis rukun Islam lima perkara. Ha. Pasal apa kata rukun Islam lima ni? Ulama. Bapa ulama kata rukun Islam kerana nak beri kita reti bahawa sesungguhnya rukun pada Islam dengan makna amrun azim dia panggil umurul azam benda perkara pekerjaan yang besar-besar dalam Islam lima perkara bukan rukun dengan mana istilah ini dahlah rukun dengan mana istilah ma yatawaqafu sihhatu syai' benda kena ada dia baru sah sesuatu tak ada salah satu tak sah macam kita kata rukun sembahyang antaranya rukun qauli al-fatihah. Tiba-tiba semayang senyap mulu. Tak gerak. Baca budak. Lihat sini. Orang rokok, dia rokok. Mulut tak gerak. Sah kadang semayang dia? Tak sah. Lihat sini. Kenapa? Rukun. Nak sah semayang kena ada dia. Semayang tak rokok. Tak ada rukun fi'li. Semayang pakai menerak sejuk tu. Contohnya. Semayang dia. Lepas tu mana rokok? Malah dia kata. Lambat. Pakai sejuk selalu. Sah dah semayang? Tak sah. Itu rukun pada makna asal. Kena cukup baru sah. Kalau tak cukup, tak sah. Itu mana? Tiba-tiba rukun Islam. Weh, banyak yang tak cukup ni. Supaya hamba tak pergi haji lagi. Amrah zaman kali ni. Haji tak pergi lagi.
Tanya dia orang tabung haji, naik bila ni nak nama saya pergi muqayyad bila ni nama saya nak pergi buat haji ke Mekah ni. Dia kata umur 100 lebih ustaz. Allah. Hidup lagi ke dah? Dia kata tak apa niat dah alhamdulillah dah tu. Saya kata bengang sungguh umur 100 lebih aku hidup ke dah lagi. Dia ni. Ah tu tengok. Pas tak haji lagi. Dak pas haji tu rukun Islam dah. Ha rukun Islam. Pas tu tak cukup sah-sah dah Islam. Ah sudah. Ah sudah. Ramai apa kata dia ya. Hei, hati dulu. Bukan rukun makna hakiki, istilah ibu kan. Lepas tu, rukun dengan makna lugawi. Apa? Perkara besar-besar dalam Islam lima. Ha. Gerti apa banyak makna tu gerti tu. Pertamanya, kalau tak cukup salah satu, tetap Islam. Selagi mana tak eka. Ha. Kemudiannya gerti apa lagi pula? Kalulah orang panggil buat lima-lima ni, adakah sekuna dah Islam? Belum lagi. Kenapa? Karena bukan Islam ni lima ni je. Banyak lagi. Bok cuma nak cerita besar-besar lima. Ha nak gitu. Nah, hak besar tu lima. Lepas tu tak ada lah. Hei, banyak lagi. Sebab tu sudah dah pergi buat haji tu turun di KLIA, jangan duk kata alhamdulillah sepuluh dah agama kita. Sepuluh buk mano? Baru sudah buat haji rukun Islam lima. Bukan sempurna Islam mau. Apa gitu? Nah, apa? Ho banyak lagi ho Islam suruh dalam Quran. Tiap-tiap ho suruh ho lagi dalam Quran. Semua hukum Islam. Patuh ho lima ni? Ho lima ni rukun Islam. Apa rukun? Kan ho besar dalam Islam lima. Apa kalau tak buat lima-lima? Ha, tak semaya, tak puasa roha, tak haji ke Mekah, tak zakat apa. Tapi wajib, eh, rukun Islam, syarah siap, buat keluahan dia. Nah, Islam tak kata? Islam. Tapi fasik dia panggil. Islam yang tidak taat pada Allah. Khurujun ta'atillah. Itu orang panggil hikmat ulama sebut rukun. Hadis tak sebut. Hadis sebut dibina Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Dibina Islam di atas lima. Tengok. Maka sebab tu daripada lima ni, katanya Syekh Daud Fatani, bahawasanya sembahyang lima waktu itu ialah yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara. Tapi kemudian ba'da syahadatain, kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadat. Yang ni mengucap dua kalimah syahadat besar lagi pada sembahyang ni. Ini dalil kata ilmu usuluddin tu hak mula-mula. Hak Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebut dalil adalah dalil asarus sahabah. Dia kata depan Nabi SAW kata apa? Awaluddin ma'rifatullah. Apa makna awaluddin ma'rifatullah? Bukan yang pertama dalam agama kenal Allah, kenal hakikat zat, hakikat sifat Allah. Bukan. Lepas tu apa makna awalun ni ma'rifatullah? Jangan faham ikut kepala otak terjemahan gitu. Jangan. Sesaklah. Jadi kalimatul haq wa uridu bil batil. Kalimah betul tapi makna salah dipegang, difaham. Lepas tu makna apa awalun ni ma'rifatullah? Al-muhim fitin ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Itu. Apa? Awalun ni ma'rifatullah. Al-muhim fiddin. Yang paling penting lah sekali. Paling penting. Semaya penting? Penting. Poso penting? Penting. Tutup aurat penting? Penting. Ha? Nikah penting? Penting. Nego penting? Penting lah kau. Tapi nak banding dengan hak ni, dia paling penting sekali. Kenapa? Hak lain tu buat kerana Allah. Ha, maka Allah tu, kena Allah tu penting sekali. Nah, maka hak paling penting dalam agama daripada segala hak penting, kenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan. Dan ni masuk tu bila ada dah dalam.
Sikit lagi dah. Jadi sembahyang-sembahyang ni yang paling besar sekali dalam lima kejadian Islam, rukun Islam, tapi besar sekali pun kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadat. Yang ni apa? Ba'da syahadatan. Nak ceritanya syahadatan itu besar lagi daripada sembahyang. Maka sebab tu tak boleh buat main-main dalam kita belajar ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid. Kerana apa? Kalau ilmu akidah, ilmu tauhid, kalau kita tak belajar betul-betul, kalau kita buat orang panggil perkara yang merosakkan akidah, yang merosakkan tauhid kita, maka na'udzubillah min zalik, sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, haba'an manzura, debu berterbangan. Nah, sebaliknya kalau orang itu iman dia sah, walau sebesar darah, takdir dia buat rasa, takdir pula Allah Ta'ala tak apa. Allah nak mendirikan keadilan Allah. Humbang masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Bakar segala dosa. Tapi akhirnya akan keluar daripada neraka. Masuk syurga. Kerana ada akidah. Ada iman. Maka sebab tu syahadat ni sangat penting. Jangan kita buat main-main belajar ilmu syahadat. Dalam ilmu usuluddin tu. Tu ilmu syahadat mana ilmu usuluddin tu lah. Menghuraikan hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Bukan kenal Allah mana kenal hakikat zat, hakikat sifat. Itu sesaklah. Siapa dia mengajar orang kenal Allah, kenal hakikat zat, hakikat sifat,
memang sesat. Tekanan tak akan sekali-kali dengar Allah hakikat zahir dan hakikat sifat dia. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah ay wa sifatih. Mu kena fikir kepada makhluk Allah, jangan mu fikir pada zat Allah dan hakikat sifat zat, hakikat zat dan hakikat sifat Allah Taala. Patut ada belajar sifat 20 tu, itu bukan hakikat sifat ada di zat, itu hukum sifat ketuhanan. Tuhan lain, ketuhanan lain. Raja lain, kerajaan lain. Sultan lain, kesultanan lain. Kalau orang tu tak kenal kerajaan, dia tahu raja. Dia tanya nama apa pakcik? Pakcik tu kata nama saya Raja. Masya Allah tuanku, ampun selalu. Padahal pakcik tu nak kata saya nama Raja Gopal. Tak ada hati Gopal tu, tuanku selalu. Orang ni kenal nama raja, tak kenal kerajaan. Kenal nama sultan, tak kenal kesultanan. Lain tu. Sama juga Tuhan lain, ketuhanan lain. Al-ilah kita tak boleh nak cara tu, kerana Tuhan tegak wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Nah, dia sebut dalam Quran. Patut hak kita nak belajar ilmu tauhid tu, hak tu hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan tadi. Wujud tidak rakok mukhalafah pun patut hak kita nak belajar. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah, tak sah sedikit pun amal ibadah, illa, melainkan sahnya bila ba'da ma'rifatil ma'budi, kemudian daripada kenal siapa yang disembah. Apa makna kenal siapa yang disembah? Ba'da ma'rifati sifatil uluhiyatil ma'budi. Nah, itu. Kemudian daripada mengenal sifat-sifat ketuhanan Tuhan yang disembah. Bukan kenal Tuhan yang disembah, kenal mana? Mana boleh kenal hakikat zat, hakikat sifat. Itu. Ya, jadi penting belajar ilmu tauhid. Jangan kita buat main-main. Khotu tu kalau khatam ulang balik baca, khatam ulang balik baca. Kalau khotu lah hak kita nak jawab. Kalau malam ni malam pertama di alam barzakh, khotu soalan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka. Ha tu. Dalam buku tak tanya, ma hizbuka, apa partimu? Wama NGO uka, apa NGO mu? Dia tak tanya hak tu. Nah, hak tu sampingnya dah hidup di dunia ni. Nanti ni, hak ni hak dia akan tanya. Siapa tu hamu? Sudah. Nak boleh jawab Allah Rabbi Rabbi Allah tu, bukan dengan hafal tu. Nanti ni, dengan pegangan kita yang benar, pertolongan Allah menyertai. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Baik. Habislah satu, kemudian qala musannifu rahimahullahu taala wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasadi fakama annahu la hayata liman la ra'salahu fakadzalika la dina liman la salatalahu kadzalika warada fil akhbari. Kita berhenti sikitlah karena ada supaya hajat ada tahlil ke pula panjang pula. Kita berhenti wa mahalluha minad dini. Anda mulai situ tak mari baca hak lain pula juga. Dia sebab tu mengaji kita ni utuh, dia ada stasing. Itu ni. Goyah lah, malam ni ada mai ajak ustaz. Kita tak nak beri stasing dia mana. Kalau ceramah maaf, tak leh pukul 9 tu. Nah, pukul 10 pukul 11 pun sudah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Falastin wa fi Suria wa fi Misr wa fi Yaman wa fi Burma wa fi Fattani wa fi Indonesia wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.